Sejak penubuhannya pada 1966, Majlis Amanah Rakyat MARA berjaya membantu mengubah nasib lebih 4 juta bumiputera di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kerajaan mahu melihat MARA membantu lebih ramai bumiputera pada masa depan. Najib berkata usaha membangun dan memperkasa bumiputera akan terus menjadi agenda nasional walaupun dipertikai pihak lain. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, tidak ada pihak lain ataupun lebih terang lagi pihak belah sana itu tidak ada agenda memperkasakan bumiputera di tanah air kita. Mereka tidak ada. Dan saya nak menegaskan sekali lagi bahawa agenda pemerkasaan bumiputera adalah agenda nasional yang akan terus kita perjuangkan. Ujar Najib lagi, kerajaan akan memastikan janji yang dibuat ketika Kongres Ekonomi Bumiputera pada 1965 ditunaikan. Najib berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Menara MARA yang baru sempena ulang tahun MARA ke-48. Terdahulu, Perdana Menteri menyaksikan majlis menandatangani perjanjian antara Pelaburan MARA Berhad dan Atkins Global untuk pembangunan Asia Aeroangkasa City AAC di Subang. Projek Taman Pendidikan dan Perniagaan, Edubiz Park itu memberi tumpuan kepada perkhidmatan kejuruteraan aeroangkasa akan dibangunkan dengan anggaran nilai RM1 trilion pada 2020.